lihat respon warga sore ini H-1 ya, sangat luar biasa sekali antusias warga Dusun Sumberjo, Desa Kalisongo terkait perayaan Hari Kebudayaan di warga sini. Jadi ada banyak varian di Festival Kampung Cempluk ini. Selain kita menyajikan kuliner khas Kampung Cempluk, kita juga ada tampilan hiburan di panggung yang cukup besar ini yang ada di belakang saya. Kita juga kedatangan tamu dari mancanegara, ada dari Korea, ada dari Jepang, dan dari Spanyol. Selain itu ada juga dari Sukabumi, dari luar Jawa juga ada, dari Makassar. Jadi selain dari warga lokal sendiri, kita juga menampilkan beberapa kesenian dari seluruh Indonesia. Memberikan spesial varian yang sebelumnya belum ada. Jadi kita punya baju khas karya Kampung Cempluk dengan membawa miniatur cempluk itu sendiri, dan itu dibawakan kolosal oleh seluruh warga RT3. Ayo, untuk seluruh warga Malang umumnya dan seluruh masyarakat yang mungkin menyaksikan, mari datang ke acara Kampung Cempluk yang ke-8. Harapannya kampung kita bisa menginspirasi kampung-kampung yang lain, bisa memberikan contoh dan sesuatu yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk lingkungan dan tempat kita. Tak tunggu lur, oket yo.